menyelesaikan perkara lama yang terpendam, iaitu kes UMNO asal yang diharamkan dalam tahun 1988 dalam satu perbicaraan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Dan semenjak ia diharamkan, badan itu telah dibatal pendaftarannya dan pimpinan kerajaan dan politik ketika itu telah mengambil kesempatan menubuh parti baru yang dinamakan dengan nama yang sama tetapi daftar sebagai UMNO baru. Ini telah menimbulkan banyak masalah, bukan sahaja kepada mereka yang tidak dapat menyertai UMNO baru sesudah UMNO asal diharamkan, oleh kerana kita pada ketika itu adalah ahli-ahli yang aktif memegang jawatan dan menjadi ahli-ahli parlimen, dan ramai di antara kita pernah berada dalam kerajaan dan nampak pembatalan pendaftaran oleh pendaftar pertubuhan adalah tidak mengikut Akta Pertubuhan 65 yang diberi kuasa di bawah akta tersebut. Juga kita berfikirkan penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi mengharamkan UMNO juga di luar bidang, it's outside of their legal jurisdiction, dan sepatutnya lawyer yang mewakili UMNO patut melarang hakim daripada membuat keputusan sedemikian rupa. Tetapi di sebaliknya, lawyer itu nampak telah menggalak UMNO diharamkan, walhal dia adalah mewakili UMNO itu sendiri. UMNO pada ketika itu mempunyai keahlian lebih daripada 3 juta ahli dan satu badan yang aktif mempunyai keahlian di merata tempat di seluruh dunia, di seluruh negara. Dan saya telah bangkit dalam ucapan saya sebentar tadi bahawa tindakan ini tidak berasas dari segi undang-undang dan sebenarnya tidak sah. Ramai daripada mereka yang telah membantu saya menggali dari segi legal tentang pengharaman UMNO ini dan didapati mengikut prinsip nullity, maknanya tidak ada sesuatu yang berlaku, sebenarnya tidak sah pengharaman itu. Orang ada bertanya kepada saya dan saya bertanya kepada pihak peguam dan expert dalam undang-undang mengapa ia telah mengambil masa begitu lama, lebih daripada 30 tahun UMNO ini tidak aktif, tetapi UMNO baru sudah pun mengambil bahagian dalam pilihan raya demi pilihan raya dan sebagainya. Tetapi jawapannya ialah kita nak melakukan penyelidikan secara yang cermat dan kita nak pastikan bahawa pengharaman ataupun tidak sahnya pengharaman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi itu adalah sesuatu yang betul ataupun tidak. Dan kita dapati kalau kita mengguna prinsip nullity, sememangnya tak sepatutnya UMNO diharam. Sekarang timbul masalah yang dikemuka kepada kita.
kalau UMNO lama atau UMNO asal tidak haram dan tak sepatutnya penghakiman dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan tempoh hari, maka apa jadi kepada UMNO sekarang? Jadi saya tak mahu menjawab bagi pihak UMNO sekarang. Itu terserah kepada mereka yang ada. Tetapi saya hanya mementingkan kedudukan UMNO yang disalah hukum oleh mahkamah. Dia tidak pernah melanggar mana-mana satu undang-undang negara, tidak pun melakukan sesuatu yang salah dari segi pentadbiran. Maka tidak ada sebab mengapa pendaftaran badan ini dibatalkan oleh pendaftar pertubuhan. Jadi ada setengah orang kata mengapa UMNO tidak aktif. UMNO seolah-olah pingsan oleh kerana mereka yang berkuasa telah dapat menguasai keadaan sehingga tak ada orang berani bertindak untuk menghidup semula UMNO yang diharamkan itu. No attempt to revive of because of the fear pada ketika itu. Berlakunya krisis perlembagaan, berlakunya krisis kehakiman. Banyak hakim dibuang kerja, banyak pegawai kerajaan juga dikena tindakan dan sebagainya. Jadi orang tak berani tangkap. Berlakunya operasi lalang, banyak orang kena tangkap. Jadi orang yang menerima hukuman seperti pengharaman UMNO ni tak berani bertindak. Itu sebab ia memakan masa begitu lama daripada tarikh UMNO asal diharamkan sehingga sekarang. Dan sekarang orang-orang yang terlibat dengan kes ini sudah pun tak ada dalam UMNO. Dan mereka yang terlibat dengan penghakiman kes ini pun sudah tidak ada dalam dalam legal system ataupun dalam judiciary lagi. Jadi itu sebablah saya mengambil kesempatan ini sahih bahawa penghakiman itu tidak sah untuk dikemukakan. Mengapa di parlimen? Kerana kes politik mesti dibawa ke parlimen. Dan biarlah parlimen menimbang hal ini. Biarlah parlimen membicarakan kes macam ini. Kita dengar orang melompat parti dan sebagainya kerana rasuah politik. Kita dengar macam-macam perkara berlaku. Kita bimbang takut demokrasi kita menjadi rosak. Kerana kita ada pilihan raya. Tetapi selepas pilihan raya, bagi orang yang bertanding atas satu tiket, dia boleh lompat ke parti lain kerana ada ganjaran, ada tawaran dan sebagainya. Berarti tak perlu ada pilihan raya. Asalkan sanggup ada orang membuat tawaran selepas diadakan pilihan raya. Misalnya. Jadi ini semuanya boleh merosakkan kedudukan demokrasi kita. Lagipun politik wang telah mencederakan demokrasi kita. Kerana orang-orang muda yang terpelajar, yang berpengalaman, yang boleh menawar khidmatnya secara profesional, secara baik, secara bertanggungjawab, tak dapat lakukannya oleh kerana tidak berduit, tidak mampu nak mengatasi mereka yang lebih hebat dengan kedudukan keuangan masing-masing. Jadi ini semuanya adalah perkara-perkara yang perlu dititik berat dan ditimbang oleh kita. Mungkin akta pertubuhan mesti dipindah untuk menyekat kemarahan perkara-perkara seperti ini. Ataupun akta pencegah rasuah mesti dipindah untuk menyekat dan menghalang kegunaan wang sebagai tawaran untuk orang memindah parti
ataupun melompat daripada satu parti ke parti, satu parti yang lain yang boleh merosakkan proses demokrasi yang kita anuti untuk negara kita. Kalau tidak, orang biasa tak dapat bersuara, tak dapat mendapat jeritannya didengar oleh orang ramai dan pihak yang berkuasa. Itu sajalah yang saya suka nyatakan dalam perjumpaan kita ini. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana memberi saya masa untuk menyampaikan sedikit pandangan. Terima kasih. Ada soalan? Kawan-kawan saya bercadang begitulah, telah mencadang kepada saya. Kawan-kawan saya telah mencadangkan begitulah kepada saya. Saya kata boleh kita timbang, dan saya akan jumpa dengan saudara-saudari sekali lagi dalam masa 2-3 hari apabila kita telah berbincang hal ini. Tengok what is the way forward untuk kita. Oh ya. Kerana badan itu tak bersalah mengikut kajian kita. Mengapa nak bunuh dia? Ada lagi? Masih akan ambil tindakan ini secara peribadi ke atau atas nama UMNO Parti ke atau macam mana? Ya, kalau kita ambil tindakan, kita mesti ambil tindakan atas nama Pro Tem Committee ke untuk menghidupkan UMNO yang sekarang ini saya sifat tadi sebagai pingsan, tidak mati, cuma tak aktif oleh kerana dibatal pendaftarannya katanya. Tetapi pendapat yang saya diberitahu, sebenarnya UMNO yang dikatakan diharam itu sememangnya tidak haram dan pendaftarannya tidak sah kerana tidak ada di dalam kuasa di bawah Akta Pertubuhan yang memberi hak ataupun kuasa kepada pendaftar membatal pendaftaran kerana dia tak laku apa-apa kesalahan. No, I haven't spoken. Are there any MKT from UMNO to also be with you? No. So are you alone? I'm alone. I'm always alone. Sebab kalau saya cakap dengan orang lain, mungkin ada halangan. Akan dihalang, akan di nasihat jangan lakukan. Banyak sangat orang berat mempunyai kepentingan. Jadi saya bergerak semata-mata nak hidupkan apa yang tak, yang dilaku secara tidak adil. Jadi saya nak hidup balik UMNO. Dan kalau ada orang berminat nak bersama, dia welcome. Tetapi kita nak tapislah orang yang nak menyertai kita tu. Ada lagi? Terima kasih banyak. Terima kasih.